Kenapa? Es Milo. Es Milo. Oke, coba deh dilihat dulu ya. Keanu ternyata punya es Milo. Ya. Milo 3-in-1. Coba deh dibaca dikit dulu ya. Cara penggunaannya, kita mau bikin dingin apa panas? Dingin aja. Dingin, es ya. Esnya tambahkan 200 ml air panas sama nanti tinggal tambahin es batu. Tapi Ki, kayaknya kalau kita bikin cuman Milo doang aja pakai air panas kurang seru. Gimana kalau kita bikin modifikasi sedikit? Boleh. Kita bikin Milo lava. Oh. Okay. Jadi kayak inget kayak Red Velvet tapi ini Milo. Iya. Gitu. Oke. Okay? Nah, teman-teman pengen tahu videonya kayak gimana? Kita mau bikin Milo lava dan dibantuin spesial bintang tamu ini, Kiana. Oke. Okay? Jangan kemana-mana. Kita intro dulu. Oke, sebelum mulai videonya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Didit Helditya. Saya seorang pelaku usaha kuliner. Channel saya ini membahas hal-hal tentang kuliner dari segi operasional maupun bisnisnya, dari produk makanan atau minuman. Pokoknya semua tentang kuliner tuh ada di channel ini. Hingga saya akan membagikan beberapa resep minuman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget di-subscribe biar membantu saya, memotivasi saya untuk bikin video atau konten-konten berikutnya. Tanpa lama-lama, kita saksikan videonya. Oke, kita mulai. Sebelum kita proses pembuatan, kita bahan-bahannya dulu ya, Kian ya. Apa aja dulu, Kian, bahannya? Milo. Yang ini pasti apa? Ini Milo ya, Milo 3-in-1. Ini kalau teman-teman lihat, Milo 3-in-1. Kalau misalnya nanti ada yang nanya, boleh Milo yang biasa nggak? Atau misalnya yang tanpa 3-in-1? Boleh-boleh aja gitu, sekitar 2-3 sendok makan. Intinya kalau Milo 3-in-1 ini sudah ada creamernya sama gulanya. Karena kita yang adanya ini ya, Kianu menemukannya ini. Milo 3-in-1. Jadi ini apa? Terus ini apa, Ki? Ini apa? Kental manis. Ya, ini adalah kental manis ya. Lalu ada ini? Susu. Susu, benar. Ini susu cair ya atau UHT. Teman-teman mau pakai fresh milk juga boleh. Lalu ini ada air panas. Kita butuh gelas pastinya ya, gelas plastik atau gelas berapapun. Ini kita pakai gelas kopi pudak. Lalu kita butuh ini buat ngaduk si lavanya, nanti kita bikin lavanya di sini. Iya. Dan yang sebetulnya nggak ada di sini adalah es batunya, Ki. Kita ketinggalan es batunya, tapi nanti udah diambilin. Oke. Okay. Oke? Okay? Oh, lupa ngasih tahu. Ini kental manisnya berapa banyak? Kental manisnya ini sebanyak 20-25 gram. Nah, itu manis atau enggaknya tergantung selera. Jadi teman-teman tinggal di-adjust saja. Okay. Lalu susu cairnya ini sebanyak 100 gram atau 100 ml. Gitu. Jadi gak cuman Milo aja dipakai air panas pakai es batu doang. Kita bikin Milo apa? Lava. Milo lava. Oke, okay. Kita langsung mulai videonya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bikin ya. Apa aja cara bikin Milo lava? Pertama kita bikin lavanya dulu, Kiano. Ya kan, lavanya dulu. Ini disingkirin dulu gelasnya. Bikin lavanya dulu nih di sini nih. Nah, di sini masukin nih es batu, kita singkirkan dulu. Nah, ini masukin Milonya. Oke. Okay. Jadi ini yang udah dibukain. Oke. Ya. Oke. Nah, ini rahim. Nah, ini terus ini. Kita masukin ke sini pokoknya. Oke. Oke. Good. Kalau mau ditepuk, dipegang. Oke. Kayak tadi ya. Ditek-tek-tek gitu ya. Oke. Sudah semua mirongnya campur. Sekarang kita taruh sini. Oke, kita taruh sini dulu. Lalu yang kedua, masukin kental manis ya, Kiano. Sini. Satu-satu. Ya, di sini. Oke. Okay. Yaps, pegang. Oke. Okay. Good. Yeah. Oke. Okay. Sudah? Sudah dibantu dikit? Ya. Oke. Okay. Nah, cok. Sudah, sayang. Oke, okay, udah ya. Ini. Lalu kita masukkan air panasnya. Masukin air panas. Ya, ke situ. Srup. Langsung srup gitu. Oke, good. Nah, ini kesukaan kalian nih. Diapain? Adukin. Iya, yeah, aduk. Oke, okay, diaduk. Oke, okay, kita bikin lah.
lava. Lavanya. Nah ini diaduk ya sampai larut. Kalau lihat bawahnya belum larut. Ayo aduk-aduk lagi, aduk-aduk lagi. Aduk-aduk lagi. Susah gak sih dari sini? Okay. Jadi help sedikit atau mau keno aja? Aja. Oke. Okay. Jangan sampai cerot-cerot. Oke, terus. Coba di help sedikit dan lihat dulu apakah sudah atau belum ya. Ini diaduk. Okay. Coba kayaknya belum sebelah sini kalau bisa kelihatan tuh. Oke. Okay. Ini diaduk. Nah, ini kayaknya lihat tuh. Dia masih kurang ya. Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di kamera saya enggak tahu kelihatan apa enggak. Udah mirip lava ya, tapi dia masih belum larut si gula sama milonya. Jadi kita aduk sekali lagi ya. Kita aduk lagi benar-benar sampai benar-benar larut ya Kiano ya. Oh, coba udah larut belum nih menurut Kiano? Baunya bau apa coba? Bau? Milo. Iya dong, masa bau Silver Queen. Kiano, Kiano. Jadi kalau misalnya kelihatan di kamera, udah jadi si lavanya ya. Jadi ya jadi kental ya dia ya. Ya masih ada bentuknya tadi. Yaps. Oke. Okay. Nah, habis berikutnya kita di sini masukin es batu. Ya ini dari batu. Oke. Okay. Kiano yang masukin susunya. Oke. Okay. Ya, kita lihat okay. Yap, masukin susunya. Swap semuanya. Tuang. Ya, oke, susunya 100 sudah. Nah, tapi ini lihat Kiano, kurang penuh ya? Iya. Berarti kalau misalnya kurang penuh, kita tambahin es batunya. Gitu. Nah, sedikit ya. Udah. Karena nanti kita harus masukin si... Lava. Apanya? Lava. Ini dari yang ini ya. Oke. Okay. Biar dia tidak terlalu tumpah-tumpah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sini dikit. Tep, terep. Kelihatan? Terep. Kita tuang lavanya, bismillahirrahmanirrahim. What? Oh. Ini no. Coba dibersihkan dulu, Sal. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Lava ya? Ini pasti rasanya coklat, tuh kan Kiano ya. Oke, sup. Oke, kita taruh sebelah sini dulu. Nah, cuman ini kurang tambah dikit, kita tambah lagi sedikit. Oke. Oke. And apa? Jadi deh Milo Lava buatan Kiano sama Daddy. Oke. Jadi udah jelas ya tadi sebetulnya simpel banget ya teman-teman, cuma 3 bahan aja dari mulai Milo saset sama tambahin kental manis sedikit sama tambahin susu. Jadi dia penampilannya lihat lebih wah fancy, keren ya. Fancy kalau kata Kiano ya. Dan ini bisa banget buat jualan. Maksudnya karena kan kalau buat jualan dia kalau cuma Milo aja mungkin kayak kurang greget gitu. Ini lihat, ini Milo Lava. Kita ubah posisi dulu kali ya biar sama-sama nyoba. Oke? Okay? Oke, sudah jadi Milo Lavanya buatan Kiano sama saya. Ya ini jadi kalau misalnya teman-teman sedikit berbeda ya, dimodifikasi. Sebetulnya juga kalau misalnya Milonya di bawah juga boleh-boleh aja, cuma penampilannya nanti takutnya kurang keren. Tapi kalau misalnya Milonya di atas dia penampilannya lebih keren. Moment of truth, moment of truth. Babak penentuannya ya nak ya. Kita cobain. Oke, ini, ini masih ada dikit, kita tambahin dikit deh. Ini masih ada. Hap. Kita ada. Bisa. Oke, lalu di aduk ya, bismillah. Udah ada, kena wow. Kalau di mood keluar itu dia. Wow. Ini jadinya kayak kalau kayak es krim ya, Ki. Kumpul-kumpul ya. Tapi kayak coklat kopi. Kayak coklat kopi. Jadi coklatnya di bawah ya. Ini kayak kopi. Jadi ini harus agak diaduk. Okay. Wow, keren banget. Ya. Mau pakai sedotan atau langsung diseruput? Ini esnya kayak kita buang aja. Sedikit ya. Kayaknya pakai sedotan aja. Pakai sedotan aja, oke. Ini esnya kita buang. Kebanyakan nanti brain freeze. Kebanyakan nanti apa? Brain freeze. Brain freeze itu apa sih? Ininya, kamu brainnya dingin. Kamu brainnya dingin. Indonesianya apa sih? Bahasa Indonesianya apa? Aduh, kamu orang mana sih, Nat? Oke, kita cobain ya.
Oke, sedotan. Oke, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cobain. Gimana rasanya? Kayak coklat kopi. Coklat kopi, coklat Milo nah maksudnya. Ya. Enak gak? Iya. Menurutnya, beneran nih, enak gak? Iya. Enak banget apa enak aja? Enak banget. Kasih berapa jempol buat buatan kita ini? Oke, 2 jempol ya. Oke deh. Ya, kalian udah suka, alhamdulillah. Yeay, berhasil. Oke, kita pamit sama teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat ya. Milo Lava 3-in-1. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget di like, di share, dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi kalau video-video saya berikutnya. Saya Didit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan di sebelah saya ada Keno. Mohon pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mencoba. Okay, that is good job. That's all right. Ouch. That hurts. Ow.